Ini akan awet selama berbulan-bulan. Ben, saya belum. Oh iya. Papa, por favor. Espera, no, no, no. Espera. No, matile. Déjalo, déjalo. I'm very strict in this thing because that will become behavior of the kid. Global market. Thank you and may you have a very successful event. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicidades. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Duta Besar Francisco, Bapak Duta Besar Najib. Tadi Bu ngobrol sama Pak Najib ya. What did he say? He fire you? Fire? I'm not working for him. I'm independent. I have my own business. Ibu, terima kasih untuk makanannya hari ini. Maaf aku sedikit tante ya. Kalau teman-teman tanya kemana mertua, mertua ke kampus teman-teman. Ada konferensi jadi. Taste its warmth on your skin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pubo. Dan pagi ini waktu Spanyol, tepatnya ini jam 10 kurang 20 menit. Nah, saya ada di kamarnya Matile karena hari ini saya mau mengikuti webinar. Saya sudah registrasi kemarin. Dapat linknya, kemarin Pak Duta Besar ada kirim linknya ke saya dan saya registrasi. Hari ini ada webinar kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga salah satu universitas di sini di Spanyol. Nanti juga akan dihadiri oleh Bapak Najib selaku Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Spanyol. Kemudian ada juga nanti insya Allah ada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga akan dihadiri oleh Bapak Profesor Hikmahanto selaku Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi mudah-mudahan nanti dari webinar ini ada sesuatu yang bisa saya ambil dan juga membuka wawasan saya tentunya. Pilar Tawada de Zúñiga, soy la directora de los cursos internacionales de la Universidad de Santiago y para mí es un honor recibirlos hoy y realizar esta jornada académica entre dos grandes países, España e Indonesia. Saat ini dengan hormat kami ingin memperkenalkan Anda kepada Profesor María José López Cusó, Wakil Rektor Bidang Gelar dan Internasionalizasi Universidad Santiago. Muchas gracias, Pilar. Thank you so much, Dr. Taboada Zúñiga Romero, Managing Director of Cursos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela. Buen día, buenos días, good morning to those of you who attend this session from Spain and good afternoon to those attending the session from Indonesia. Selamat sore. On behalf of the University of Santiago de Compostela, I want to give you all a warm welcome to this opening event as Vice Rector for Academic Degrees and Internationalization of our university. Such a relevance, I believe, transcends our nearest territory in Europe and projects my best wishes for a successful session. And thank you very much for your attention. Terima kasih. Profesor de Indonesia, muy buenos días, distinguidos representantes de la Universidad, profesora López, de la Consellería de Cultura y de la Consellería de Turismo. A very special greeting to my dear colleague, the Ambassador of Indonesia in Madrid. How are you, Pak Najib? I will speak in English. Hello everyone, members of the public and all the people who are connected right now to this event. I'm personally very honored and very happy to have been invited to participate in this initiative. I see there is a lot of merit in conducting this kind of exercise right now. Indonesia is a very great country, is full of young people, is full of interest by many quarters to get to know better the rest of the world. And there is a demand for the Spanish language down here. So I can only wish you every success in this initiative. I very much support and wish to succeed. And also to congratulate you personally. Good luck. And here we are available. Thank you. Pues muchas gracias, embajador, por esas bonitas palabras de ánimo y de unión entre los dos países. A continuación, hormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, His Excellency,
Ambassador Francisco Aguilera, Profesor Hikmahanto Juwana and colleagues in academia, todos profesores de Universidad Santiago de Compostela, good morning y buenos días. It is a pleasure to speak with you today, building upon the foundation of education, language, and saat ini kepada Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Santiago Salahuddin Uno. Mrs. Minister of Tourism and Creative Economy, I would like to extend my heartfelt appreciations for the course on Spanish for academic purposes, language and culture as a path to internationalization in higher education. This course represents an invaluable opportunity to strengthen the bonds between our nations and foster mutual understanding through language and culture. We recognize the importance of linguistic diversity in enhancing our global perspective. Learning Spanish will not only broaden our linguistic horizons, but also open doors to new collaborations and international opportunities. In tourism and creative economy, the ability to engage with Spanish-speaking markets and communities will undoubtedly strengthen our positions on the global market. Thank you, and may you have a very successful event. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Es un buen síntoma. Terima kasih atas bahasa Spanyolnya. Dan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas partisipasinya di Indonesia. Sekarang kami kembali ke pembicara Spanyol untuk mendengarkan presentasi oleh Ibu Antia Varela. So as you may see there on the map, we are located in the northwest of Spain. Bapak Profesor Hikmahanto Juwana. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Hikmahanto Juwana. We got a news today that our language, Bahasa Indonesia, has become an official language confirmed by the UNESCO. So we are very proud of this. We know that not only 270 million people in Indonesia speak Bahasa, but also other places, like in Malaysia, they speak also almost the same language as Bahasa, and also other places, especially in ASEAN countries. Muchas gracias a todos y felicidades. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Duta Besar Francisco, Bapak Duta Besar Najib. 2000 years later. Teman-teman kembali lagi ya, bareng selesai acara dan sekarang saya minum obat teman-teman karena kemarin kan saya baru ini ya, baru ganti karet gigi. Dan biasanya 1 sampai 3 hari setelah karetnya diganti tuh gigi tuh senut-senut. Yang ini sekarang yang senut-senut tuh bagian atas semuanya senut-senut teman-teman. Dan tadi waktu webinar udah kayak yang ceku-ceku-ceku. Jadi saya mau minum obat dulu teman-teman untuk biar meredam rasa sakitnya. Kalau demam atau flu gitu enggak. Cuman karena ini senut-senut banget saya enggak tahan. Tadi ternyata webinarnya kurang lebih 1.5 jam dari jam 10 sampai dengan jam 11:30. Saya mau keluar sebenarnya cuman kayak waktunya nanggung karena Matilde jam 12:30 sudah pulang untuk makan di rumah dan nanti dia akan kembali ke sekolah lagi lebih cepat dari waktu biasanya gitu. Jadi saya putuskan webinar ini saya mau siap-siap masak dan kita akan makan siang di rumah. Masak apa kita hari ini? Saya minum obat dulu dan kita akan masak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cowok agak kurang enak badan juga. Habis sembuh, terus nggak tahu ketularan sama siapa. Sekarang tenggorokannya bermasalah, serak, batuk-batuk gitu. Jadi hari ini karena udaranya sudah mulai dingin, hari ini saya mau bikin sup, tapi supnya kali ini adalah sup ikan. Di sini kalau ikan-ikan kecil gini, biasanya memang dijual khusus untuk bikin kaldu, teman-teman. Jadi ini saya beli sudah beberapa waktu yang lalu. Saya masukkan ke freezer, dan sekarang saatnya untuk bikin kaldu. Ini olive oil. Pertama saya mau tumis dulu ini sotong, jadi ini sotongnya besar-besar ya teman-teman, dipotong-potong seperti ini, saya tumis dulu. Nanti ini akan kita
gunakan, tapi sekarang kita tumis dulu sebentar begini. Sekarang ini ikan-ikannya saya tumis ya teman-teman. Sedikit garam. Dan kita tambahkan air. Tambah dengan 2 daun salam. Kemudian bawang putih. Utuh, tapi saya kupas. Dan sekarang akan saya masak kurang lebih 10 menit menggunakan presto. Teman-teman, sambil nunggu ikannya matang, sini ada bawang bombay yang sudah dipotong-potong seperti ini, dan ini bawang pre yang juga sudah dipotong-potong. Sekarang saatnya saya untuk motong-motong. Entah, sepertinya ada tukang paket. Tunggu ya, Bale. Gracias. Balik lagi teman-teman, paketan dari Amazon untuk Nacho. Nacho ada belanja di Amazon. Dan anyway, sekarang ini kami sudah mulai meninggalkan makanan-makanan musim panas. Jadi saya sudah mulai masak makanan-makanan musim dingin sekarang, yang sup-sup hangat-hangat gitu. Kalau musim panas saya jarang bikin makanan yang berkuah-kuah panas untuk makan siang, itu jarang sekali. Dan ini sedikit daun parsley juga. Olive oil. Kita masukkan sayurnya. Saya tutup. Oke. Matilda sudah pulang, teman-teman. Oh iya, tadi saya ke warung sayur dan sama tukang sayurnya, saya diberi ini. Ini daun parsley ya, teman-teman. Bentuknya seperti daun seledri. Mirip sekali dengan daun seledri, tapi ini bukan seledri. Ini parsley. Untuk teman-teman yang mungkin suatu saat nanti akan datang ke Spanyol, jangan tertipu. Karena ini bukan daun seledri. Teman-teman kalau mau beli daun seledri dan melihat yang semacam ini, teman-teman pastikan untuk mencium aromanya. Kalau aromanya bukan aroma seledri, berarti itu bukan seledri. Di sini itu, kalau teman-teman mau butuh seledri, seledri yang kecil-kecil seperti ini, yang seperti kita di Indonesia, itu di sini jarang ada, susah nemukannya. Lebih gampang kalau teman-teman beli apio, seledri yang besar-besar itu loh teman-teman. Itu gampang, yang batangnya besar-besar ya, itu lebih gampang menemukan dibanding teman-teman cari seledri yang batangnya kecil-kecil seperti ini. Jadi, suatu saat nanti jika teman-teman sampai ke Spanyol dan ingin beli seledri ke toko sayur atau ke supermarket, pastikan untuk mencium aromanya, karena walaupun penampakannya sama, tapi ya, dia berbeda nama dan juga berbeda fungsi. Nah, karena saya dikasih banyak seperti ini, biasanya kan kita kalau nyimpen, saya ya biasanya dulu-dulu itu kalau nyimpen sayur-sayuran begini, bawahnya dikasih air agar tetap hijau. Tapi tetap saja setelah berhari-hari kita masukkan di kulkas misalnya, atau kita taruh di suhu ruang, nanti lama-kelamaan kan daun-daunnya akan menguning. Saya punya cara untuk menyimpan si parsley ini. Ini bisa berlaku untuk apa aja sih, untuk bawang putih, untuk daun parsley, untuk daun seledri, atau daun-daun yang lain yang akan digunakan untuk memasak. Kecuali kalau teman-teman akan digunakan dalam bentuk segar begini, itu beda cerita ya. Ini akan saya potong kecil-kecil, potong halus-halus, kemudian akan saya masukkan ke dalam jar ini. Kemudian nanti setelah itu akan saya siram dengan minyak mentah. Saya akan menggunakan olive oil. Sebenarnya bisa menggunakan minyak yang lain. Minyak biji bunga matahari, atau menggunakan minyak wijen, atau menggunakan minyak kelapa sawit sesuai dengan kebutuhan, atau minyak kelapa, terserah. Karena minyak itu sifatnya dia bisa mengawetkan sayuran dan juga makanan. Akan tahan lebih lama. Ya, ini sekarang akan saya cuci bersih, kemudian akan saya potong-potong, kemudian saya masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam jar semuanya. Ini ya teman-teman, sudah kita masukkan ke dalam jar. Sekarang tinggal kita beri dengan olive oilnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tulisannya este aceite no es para la venta por parte del agricultor. Jadi ini adalah tidak untuk diperjualbelikan, karena ini adalah minyak dari para petani. Dari petani zaitun tentunya. Dan kita serahkan ke mereka yang panen, mereka yang giling. Jadi kita tahu bersih. Nah, nanti
minyaknya kita akan diantar ke rumah, atau kalau enggak kita ditelepon untuk ambil minyaknya, kalau enggak dikirim email untuk ngambil minyak ke sana. Tapi lebih seringnya, karena kami lumayan padat jadwalnya, lebih seringnya minyaknya diantar ke sini, teman-teman. Kadang-kadang sekali dua kali kalau pengen panen ke ladang gitu kita panen, tapi untuk menghemat waktu kita jarang sekali panen sendiri. Biasanya langsung dipanen sama pabrik, nanti kita tinggal dapat bagiannya gitu. So sekarang ini kita beri dengan olive oil. Sampai dengan terendam semua. Sekali lagi ya teman-teman, ini diawetkan seperti ini kalau memang tujuannya ini untuk dimasak menggunakan minyak ya. Tapi kalau teman-teman maunya untuk hiasan atau misalnya untuk jenis masakan lain yang perlu segar tanpa minyak, ini tidak berlaku ya. Ini disimpan untuk digunakan masak-memasak yang menggunakan minyak seperti ini. Karena di Spanyol itu kita sering banget menggunakan parsley, mungkin di hampir sebagian besar makanan di sini tuh makanan khas Spanyol ya teman-teman, itu menggunakan parsley. Udah saya simpan begini, ini akan awet selama berbulan-bulan kalau kita simpannya di kulkas ya teman-teman. Dan dipastikan semua daun-daunnya, semua potongannya ini terendam. So kita mau pakai tinggal ambil seperlunya aja, tinggal saya simpan di dalam kulkas. Sebenarnya di suhu ruang pun tidak apa-apa karena sekarang kan sudah dingin ya teman-teman, jadi tidak cepat rusak. Cuman biar lebih tahan lama, ini akan saya simpan ke dalam kulkas. Dan kalau sudah seperti ini, kita tidak akan khawatir daunnya akan menguning. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin cepat, apalagi nanti kalau pas bulan puasa mau semuanya instan, mau semuanya cepat. Ini salah satu cara menyimpan bumbu yang praktis. Ini bisa berlaku untuk bawang merah, bawang putih, dan juga bumbu-bumbu lainnya teman-teman. Tomat tidak bisa ya teman-teman, karena tomat banyak mengandung asid, dia akan basi walaupun kita masukkan ke dalam minyak, karena kandungan air di tomat itu mengandung asid, jadi kurang pas kalau tomat. Mungkin agak lebih tahan lama dibanding tidak dikasih minyak, cuman tidak bisa tahan lama selama kita menyimpan bawang putih, bawang merah, ataupun daun parsley, ataupun daun seledri, dan juga jenis-jenis daunan yang lain. Oke, ini penampakan kaldunya sudah bisa dibuka. Yang ini akan kita beri dengan kaldu ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anyway, sebelum saya blender, saya mau tambahkan dengan pan rallado. Jadi ini adalah roti yang sudah dihancurkan, tapi ini pan ralladonya dikasih sama parsley dan juga bawang putih. Ini makanya ada hijau-hijaunya nih teman-teman. Saya beri ini agar nanti kaldunya agak sedikit creamy. Sekarang kita blend. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita tambah lagi dengan kaldu. Kita tambah dengan paprika bubuk. Ini opsional. Kemudian sekarang saya masukkan ikan merluza. Saya nggak tahu ikan merluza bahasa Indonesia-nya apa ya teman-teman. Dagingnya putih ini ikannya. Cumi yang sudah saya potong-potong. Kita masak sampai dengan ikan dan cuminya ini matang. Dan setelah itu siap untuk dihidangkan. Kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Maaf nggak? Ayo nak. Iya. Bisa air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Badi kita nafsi mau kita. See, I transfer, I give, I send 10 million today. Lo has hecho muy bien porque lo has frito y luego lo has sacado. Kan macam badannya gak enak teman-teman, gak selera makan. And now, kan? And now we want more.
Sekali. Kalau teman-teman tanya kemana mertua, mertua ke kampus teman-teman. Ada konferensi, jadi ada anak kos yang lagi jadi narasumber sebuah konferensi. Jadi ini anak kos dari Maroko, tinggal di tempat salah satu apartemen kami yang disewakan untuk mahasiswa gitu. Nenek datang untuk mendengarkan anak kos berbicara di tempat ini. Nenek pakai taksi tadi balik ke sana. El plan es, vamos a por Matilda, directamente al coche, al parking, y pasamos por ahí, por el mercado de San Antonio, y ahí recogemos a Fernando. Because he want to talk with the doctor, okay? The apprentice. ¿Va a comer? Matilde, no. Una pieza, para descansar un poco la comida. Pero apart, that's no. That's normal de eating, it's not like that. Ben, siéntate aquí. Matilde, you have to know the norma. Ben. Mira, cuando comer, es que yo sin hacer otra cosa, o sin teléfono, o sin ver cosas. Ibu, I'm not going to use the phone, I'm going to play the piano. Yeah, even the play the piano tampoco. Eat, la mesa es la family time. Talking with the family, how's the day, siapa yang ibu tolong, siapa yang Matilde tolong, siapa yang bapak tolong. How's the day? It's not eating and then Bertelio. Como un poquito... Maria. Like this. Disconnected. Misalnya, terus sama bapak makan dan mati dan nonton TV gini. Itu ibu gak suka gini. Karena di mesa itu... Sí, pero el piano es muy importante. Piano es importante, but in the middle of the eating... In the middle of the eating, piano no. In the middle of the night. Now you can angry with me, but later you will thanks to me. Oh. Letter, kalau sudah tua. kalau sudah punya anak. kalau sudah punya anak, Matilde, kalau sudah punya anak dan anaknya Matilde kalau makan dia lari ke sana lari ke sini dan Matilde akan gini. Now I remember what my mom said when I was kid. No. Now I understand. Ya, ya, ya. Gitu nanti Matilde. Apa anaknya Matilde waktu makan nonton gini. Seperti orang hilang gini makan. Papanya Matilde sama suaminya makan dan ngobrol dan anaknya cuman gini. Lihat ini. Gini. Dan Matilde akan ingat, oh, yang dibilang ibu dulu ternyata betul. Kalau makan enggak harus family time. Enggak. Disconnect dari semua kegiatan yang lain, you know. You will see. Ternyata dulu aku juga suka mengulang apa kata ibu. Oh, ternyata begini rasanya kalau kasih tahu anak tapi anaknya mengulang apa yang dibilang sama ibunya. Oh, aku kangen sama ibu, tapi ibu sekarang sudah di surga. No. You will never be. You will never die. Of course I will die one day. No, everyone with all the memories alive. With all the sweet memory and bad memories in your head. Everyone stays alive. Tadi ibu ngobrol sama Pak Najib ya. What did he say? Did he fire you? Fire? I'm not working for him. I'm independent. I have my own business. Remember? In the restaurant. In the most expensive restaurant in... What? In Cádiz. They lose this. You have a idea. No, so this... You put the tuna. The tuna in front, apa, on the top, and then you sell taro. Exactamente esto. Sí, sí, era la misma, era esta. Matilde, no puedo saludar, papá. Sí, puede. Y está online, sí. Ven, enséñamelo. Oye, ¿eh? Papá, por favor. Ah, espere, no. Espere. No, Matilde. Déjalo. I'm very strict in this thing because that will become behavior of the kid. This is because I want you muy educada. Matilde hará eso con sus hijos. When you grow up, you can choose whatever you want. But when you are kid, the parent need to teach you things in good way.
When you grow up, you want to become bad girl, it's up to you, but I hope not. Oke deh. Esta mañana me preguntó, papá, ¿me vas a poner lo de crédito de Roblox? Y yo, ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué? ¿De premio? Y yo, ¿premio por qué? Y dice que es premio porque va a ir al doctor. Y yo digo, ¿y qué premio es ese? Because one day I told to Matilde when I was kid. Ibu, apa kasih untuk makanannya hari ini? Maaf, aku sedikit tante ya. Emang kasih ibu untuk makanannya enak sekali. Enak? Ini? Tadi sekolah sama apa? Semuanya. Menolong seseorang gak tadi di sekolah? No. Enggak menolong siapa-siapa? Baik gak tadi di sekolah? Nakal apa enggak? Kenapa enggak nakal? You didn't tell me. Untuk nakal. Kalau gue bilang Matilde nakal ya, gitu Matilde mau nakal. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Then my goddess. You said something. You say command Adi. Matilde nakal ya? Oke. Okay. Jangan. Jangan ya. Oke. Okay. Gimana bilangnya? Iván, mi madre había dicho que te diga esto. Es que el otro día me di un culazo y ahora no puedo correr. Así que puedo descansar un poco porque no puedo correr. En serio. Aktividadnya apa kalau gitu hari ini? Hari ini aktividadnya libre. Di sekolahnya cuma duduk gitu? No. I wanna jumping it up. Jasmine enggak ada. Kenapa enggak ada? Oh, ibu lupa di beda kelas. Iya. Gedang gabu karim rentel, leng kodok, leng kintel, lagi bobo jidai. Kenapa ini berdarah? Aku enggak tahu, but it's healing. Nah, sana. Yeay. Kita kok ngobrol yuk.